Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kami akan membagikan resep omelet telur dan sosis. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita ambil bawang bombay lalu potong. Di sini saya pakai hanya seperempat saja ya. Lalu kita cincang kayak gini. Selanjutnya sosisnya juga kita cincang seperti ini ya. Selanjutnya, kita panaskan minyak, lalu masukkan bawang bombay yang sudah kita cincang tadi. Tumis hingga layu, lalu masukkan sosis tadi ya. Lalu kita tumis hingga harum dan sosisnya berubah warna ya. Kemudian sisihkan. Selanjutnya, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam halus, aduk sebentar, lalu tambahkan 1 sendok makan susu full cream. Selanjutnya, kita panaskan minyak. Lalu, masukkan telur ke dalam teflon. Gunakan api kecil ya. Lalu, aduk pelan-pelan telurnya hingga mengental. Jika telurnya sudah cukup mengental kayak gini, tambahkan keju quick melt secukupnya, serta bawang bombay dan sosis yang sudah kita tumis tadi. Lalu, perlahan kita gulung seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.